Assalamualaikum bosku-bosku semua. Bosku-bosku, ni saya nak tunjuk video nak bagi faham bosku-bosku semua macam mana cara untuk buat internal working dengan 4 port external pun working dalam satu masa yang sama tu. Itu hari saya ada masukkan gambar dalam grup grup parabolik, tapi masih yang bertanya macam mana buat. Jadi kat sini ada 3 biji saya buat ni. Ni cara dia untuk solder antena kabel putih. Cara dia macam gini. Okey. Tengok betul-betul eh. Okey, ni pula cara dia untuk solder antena kabel hitam. Okey, yang gini. Ambil satu. Okey, macam ni. Okey, kita imagine duduk kat sini pula. Ni body modem yang sebelah atas. Okey, gini. Yang gini eh. Duduk dia. Alamak, satu tangan tak boleh nak letak betul-betul. Okey, boleh. Okey, ni antena kabel putih duduk sebelah kanan. Dia akan naik gini. Dia akan naik ke atas sini. Macam ni kan. Belakang dia kita nampak dia macam ni. Okey, dia akan naik gini. Dan yang kabel hitam pula dia gini. Dan bila kita letak kat sini, kabel hitam kabel dia lalu atas sini tau. Lalu atas sini, lepas tu pergi lalu tepi. Okey, jadi dia akan naik ke sini. Kita bengkokkan dia, naik ke atas sini. Macam itulah cara dia. Dan pandangan belakang ni pula macam ni. Jangan salah apa ni, solder pula. Kalau bosku solder dia membelok ke sebelah sini, jadi susah. Jadi bosku akan kena, dia akan sengit ke sini, baru pergi bengkok. Jadi susah. Tengok betul-betul, dia arah ke sini. Yang ini pula arah ke sana. Yang ini pula arah ke sini. Okay. Alright bosku, semoga membantu. Pasal cara macam ni memang terbaik lah. Pasal internal pun working, external pun working. Semoga berjaya.